Warga Batanghari ucapkan syukur saat hujan deras turun di Kota Muara Pulian. Ucapan syukur dibarengi dengan sujud syukur karena sekian lama kemarau dan tidak turun hujan. Warga berharap kabut asap dengan turunnya hujan segera berlalu. Inilah reaksi warga Kota Muara Pulian saat hujan deras turun menyelimuti Kota Pulian di Kabupaten Batanghari. Hujan deras pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Suhur Alkordi, salah seorang warga Muara Pulian, merasa riang dan bersyukur dengan turunnya hujan deras di Kota Muara Pulian. Setelah kemarau panjang dan kabut asap yang menyelimuti Batanghari, Senin sore hujan deras yang turun membuat kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Sambil mengutarakan kebahagiaannya, Suhur langsung keluar dan bermain air hujan yang turun. Karena menurutnya banyak warga yang merasa kekeringan air bersih, dan Suhur berharap musibah kemarau dan kabut asap dengan turunnya hujan ini merupakan awal dari berlalunya kabut asap. Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Batanghari diguyur hujan deras. Setelah beberapa pekan terakhir kemarau dan air sangat lama dikatakan sumur-sumur pada mengering dan tanaman pada mati, dan alhamdulillah hari ini diguyur hujan deras di Kabupaten Batanghari. Harapan dan kabut asap. Harapan semoga kabut asap yang selama ini meluas bisa segera hilang. Selain itu juga terlihat banyaknya anak-anak yang memanfaatkan air hujan untuk bermain bersama. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.